Pagi ni saya buat sarapan cekodok. Bakwan orang Indo kata. Ini sebabkan cuti sekolah. Kita buat sarapan lah untuk anak-anak. Okey sahabat-sahabat, siap saya punya menu breakfast. Kejap lagi kita beli sarapan bersama anak-anak. Okay, kita ada betik hasil dari apa jiran-jiran bagi. Makan-makan sarapan-sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan dia begitu besar. Dah ada dah singgan dah. Jadi subhanallah, tolong timbang-timbang setiap perkataan yang nak kita keluarkan itu, sama ada dia boleh memberi kebaikan kepada kita di akhirat nanti ataupun tidak. Atas balik kepada niat dan maslahat kita. Bye. Hai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Moga kalian semua sentiasa sihat dan dipermudahkan urusan setiap hari. Kepada sahabat-sahabat saya yang lagi sakit, moga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat saya semua. Beginilah keadaan setiap pagi di kampung saya lah. Inilah keadaan rumah saya. Rumah kampung, rumah papan. Begitu sederhana sekali. Hari ini banyaklah aktiviti yang saya nak buat. Saya harap sahabat-sahabat saya sentiasa support channel saya dengan like, comment, share and subscribe. Okey sahabat-sahabat, teruskan menonton kereta saya di pagi hari ini. Semoga sahabat-sahabat saya terhibur. Enjoy. Rumput. Dah hidup. Okey sahabat-sahabat, ini bunga yang sebelum ni saya tanam, pokok bunga zinia, pokok bunga tai ayam, semua saya tanam di sini. Sebab dia dah tua semua, saya nak tanam semula. Harap-harap nanti dia menjadilah bunga-bunga yang akan saya tanam ni. Ya, marilah datang ni teman aku ni berkebun tepi rumah ni, nak tanam bunga je, marilah je, kata tak ada teman. Besok dia dah hidup. Sekolah kita tunjuk sebelum dan selepas. Gitu. Inilah benih-benih dia. Alhamdulillah. Siap juga saya punya projek pagi ni. Moga hidup subur ya. Tengah sedap-sedap buat kerja rumah, tiba-tiba anak cakap, "Mama adulah pula dah." Tengoklah tu kucing-kucing saya tu. Cukup berani dia. Apa melayan ular tu Tengok tak takut tu si bunting tu nasib baiklah ular ni tak berapa bahaya. Kita tengok je lah gelagat kucing-kucing ni
tak tahulah sekarang ni banyak sangat apa ular datang kat rumah ni. Ini dah yang kali ketiga rasanya kot ular datang kat rumah saya ni. Yalah, kadang-kadang keadaan cuaca sekarang tak menentu kan. Sekejap panas, sekejap sejuk. So benda-benda macam ni ni ular-ular ni memang sukalah datang cari tempat sejuk. Kan, kadang risau tengok ular-ular ni kan. Yalah, kita tak tahu ular bahaya ke tak bahaya. Ha, macam itulah. Tak takut betul kucing-kucing saya ni lah. Duk berani-berani tapi takut. Tapi nak juga menengoknya. Hai, kucing-kucing. Alah, hai kucing-kucing saya ni. Benda tak pernah nampak kan. Ha, bila dah nampak benda-benda pelik kat rumah ni, kucing-kucing saya tu pun menyebut. Menyebut juga dia kat situ tu. Ha. Nak tengok apa benda lah yang hijau-hijau ni ya. Ha, bergerak sana, bergerak sini. Ha, ada orang pun nak ambil tahulah juga. Ha, kau-kau nak buat main lah tu. Ha, tengok tu kat bawah kereta tu. Beria dia memerhatikan tu lah tu. Tak apa benda lah agaknya ni ya. Mungkin dia fikir macam tu lah kot kucing-kucing saya ni. Ha, tengok tu. Ha, beria sangat. Ha. Kadang-kadang kita ni naik kelakar pula. Gelak hati pula tengok kucing-kucing saya ni ya. Macam-macam Karina. Ha, tengoklah tu. Kono-kono beranilah tu. Cium, cium, cium. Tapi kadang takut juga tengoknya. Takut apa? Apa ni, takut ular tu pula patuk dia kan. Tapi saya rasa ni ular ni tak bahaya sangat kot. Saya rasa ni ular daun kot. Tak silap saya lah kan. Nak cium-cium tapi takut pula. Macam inilah Karina kucing-kucing saya kat rumah ni ah. Ada je dia punya perangainya. Kadang-kadang macam monyet, panjat sana, panjat sini. Ha, apa yang kalau saya buat dekat rumah ni, ada je perangainya masing-masing. Ha, kadang bila anak dah pergi sekolah, dia orang ni lah, kucing-kucing ni lah, saya apa, jadi peneman saya kat rumah ni. Kau jangan bantai dia punya tu, nanti sekarang mama punya tukang ni pula. Itu ular, kita rubuh dia dalam situ dulu. Sekejap lagi kita tunggu J-Pump sampai. Kasih kutip ini ular. Kecil je. Tapi dia tak gigit pula kucing-kucing tu yang tadi kucing-kucing mengelilingi dia. Alah. Hidup lagi ke, dah mati dah tu? Oh, dah lemas agaknya bubur dalam tu. Ini ular apa eh? Ular daun. Allah. Bagi tu apa CPR. Okey, terima kasih yang datang. Okey.